ya. Oke, okay, oke. Okay. Benar kayak Angel, benar. Benar. Ayo, sekarang kita mulai aja yuk, Kak. Yuk, kangen ya rasanya ya pergi pada sama-sama. Tapi ya sabar aja ya. Nanti ada waktunya Tuhan ya. Pasti nanti semuanya jadi indah. Nah, nanti kalau udah kita ke gereja sama-sama, pasti kan semangat banget, Kak. Semangat dong. Wah. Walaupun di rumah, walaupun di gereja tetap semangat. Iya, nanti semuanya juga lebih lagi lebih baik. Yuk.
percaya Tuhan Yesus itu selalu selalu terbaik dan termanis buat kita. Sekarang mari kamu coba buka lagi hati kalian, rasakan kehadiran Tuhan. Tuhan tuh sangat sayang sama kalian. Coba kalian rasakan deh, kalian bisa bangun pagi aja, bisa bernafas, itu udah sesuatu.
bakalan selalu kayak kemarin. Adik-adik semuanya yang ada di rumah atau yang ada dimanapun ya, shalom adik-adik semuanya. Tadi kita sudah memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan ya adik-adik ya. Sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, siapa yang udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Yang udah siap untuk dengarkan firman Tuhan, yuk kita lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa karena kasih-Mu begitu besar sekali bagi kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, sekarang kami sudah memuji, muliakan nama-Mu, tiba saatnya kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Biar kiranya Engkau berkati firman yang akan disampaikan supaya bisa menjadi rema dalam kehidupan kami masing-masing ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sekarang kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik. Nah, sekarang Kak Andri mau bawakan firman tentang apa ya? Firman yang Kak Adri mau sampaikan pada hari ini adalah kisahnya Tuhan Yesus membersihkan bait Allah. Membersihkan apa ya? Apakah Tuhan Yesus menyapu, mengepel? Oh enggak ya adik-adik ya. Makanya dengerin ceritanya dengan baik ya. Oke, ceritanya dimulai pada saat Tuhan Yesus mau merayakan Paskah di bait Allah adik-adik. Jadi pada hari Paskah biasanya banyak orang datang ke bait Allah. Banyak orang datang ke bait Allah dan mereka biasanya membawa hewan-hewan untuk dikorbankan ya sebagai penebus dosa mereka. Nah, tapi adik-adik, di saat orang-orang ini membawa seperti kambing, membawa seperti kerbau, lembu, dan burung ya adik-adik ya. Nah, pejabat-pejabat di kuil ini, di tempat bait Allah ini,
mereka ini mulai berpikir gini adik-adik. Kan mereka, orang-orang ini datang ke Bait Allah banyak yang ingin memberikan kurban ya. Bagaimana kalau kita jual saja kurban di depan Bait Allah? Kan bisa menghasilkan keuntungan bagi kita. Nah, jadi mereka punya pemikiran yang serakah adik-adik. Udah gitu, mereka bukannya menjadikan Bait Allah itu tempat yang kudus, tempat untuk memuliakan Tuhan, malah dijadikan sebagai sebagai tempat jualan adik-adik. Akhirnya ketika Tuhan Yesus datang ke Bait Allah, Bait Allahnya udah malah gak kayak Bait Allah lagi adik-adik. Bait Allahnya malah terlihat seperti pasar yang bau binatang, yang berisik, yang seperti apa lagi adik-adik di pasar ya, riweh ya, banyak orang, penuh, dan sama sekali gak kelihatan kayak Bait Allah, malah lebih mirip kayak pasar. Banyak binatang ya adik-adik ya, adik-adik pernah cium bau kambing gak? Bau kambing. Nah adik-adik bayangkan bau kambing di gereja adik-adik, pasti mengganggu beribadah ya. Nah maka dari itu akhirnya Tuhan melihat ini, wah ini gak bener ini. Kenapa tempat Bait Allah yang kudus, tempat Bapakku, dijadikan sebagai pasar? Akhirnya Tuhan Yesus pun murka, marah dia, karena tempatnya untuk memuji Tuhan malah dijadikan tempat untuk menjual-jual binatang, tempat untuk berdagang dan semuanya adik-adik. Akhirnya Tuhan Yesus membuat sebuah cambuk untuk mengusir-musir binatangnya itu ya adik-adik ya, supaya burung-burungnya terbang, supaya kambing-kambing pergi. Lalu Tuhan Yesus membalik-balikan semua meja-meja orang jualan di depan Bait Allah ya. Terus orang-orang yang dibalik-balikin mejanya gak terima ya. Siapa kamu? Kamu berani bolak-balikin meja-meja kami? Emangnya kamu siapa? Wah, belum tahu ya mereka adik-adik Tuhan Yesus siapa. Tuhan Yesus yang menciptakan semuanya adik-adik. Nah, tiba-tiba orang-orang itu semuanya kayak gitu adik-adik ya, jadi marah sama Tuhan Yesus. Kamu dengan kuasa mana emangnya? Emangnya kamu yang punya Bait Allah? Katanya gitu. Terus Tuhan Yesus bilang, keluar! Kalian semua menjadikan rumah Bapakku menjadi sarang penyamun, menjadi sarang orang jualan. Ada yang menipu, ada yang licik adik-adik. Malah jadi bukan tempat untuk memuliakan nama siapa? Nama Tuhan. Akhirnya Tuhan Yesus marah dan mengusir mereka adik-adik ya. Nah Tuhan Yesus takut gak saat mengusir mereka? Enggak ya adik-adik ya. Tuhan mau menegakkan keadilan. Tuhan Yesus marah karena apa? Karena menegakkan keadilan. Karena yang seharusnya Bait Allah untuk memuji memuliakan Tuhan jadi dipakai yang salah untuk berjualan. Itulah penyebab kenapa Tuhan Yesus marah adik-adik ya. Nah dari kisah ini adik-adik, dari kisah Tuhan Yesus membolak-balikan meja jualan orang-orang yang ada di Bait Allah, kita belajar hal yang sangat penting adik-adik ya. Coba kita buka di 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 adik-adik ya. Sudah dibuka Alkitabnya? Sudah belum? Nah, kalau sudah kita buka di 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Oke, yuk kita baca sama-sama ya.
1 Korintus 6 ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, di sini di Alkitab mengatakan bahwa tubuh kita ini adalah baitnya Roh Kudus. Tubuh kita ini adalah baitnya siapa? Tuhan, adik-adik ya. Bait Allah. Nah, ada satu ayat lagi nih adik-adik. Kita masih di 1 Korintus ya. Sekarang 1 Korintus 3 ayat 17. 1 Korintus 3 ayat 17. Ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus. Dan bait Allah itu ialah siapa? Kamu, adik-adik ya. Di sini Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa tubuh kita adalah baitnya siapa? Baitnya Tuhan, bait Allah ya adik-adik ya. Nah, kalau tubuh kita ini adalah bait Allah adik-adik, maka boleh enggak adik-adik kita merusak bait Allah ini? Contohnya dengan apa ya? Dengan kata-kata kita, dengan kata-kata yang sia-sia adik-adik, dengan kita marah-marah, jadi melakukan kata-kata, mengeluarkan kata-kata yang sia-sia adik-adik. Nah, itu sama aja seperti kisah Tuhan Yesus tadi ya. Saat bait Allah berubah menjadi pasar, tubuh kita ini seharusnya untuk memuliakan siapa? Memuliakan Tuhan. Akhirnya jadi dipakai untuk ngatain teman kita. Kamu dasar ini, kamu ini ya. Jangan begitu, mama. Nah, akhirnya memuliakan siapa itu kalau kayak gitu? Memuliakan si jelek jahat iblis ya, bukan memuliakan Tuhan lagi deh. Nanti Tuhan Yesus marah enggak adik-adik? Iya, Tuhan Yesus marah karena baitnya Tuhan adalah kita adik-adik ya. Jadi kita harus menjaga tubuh kita ini sebagai baitnya Tuhan. Tubuh kita ini harus dipakai untuk memuliakan namanya siapa? Namanya Tuhan ya. Kita harus, yang keluar dari mulut kita harusnya apa? Puji-pujian untuk Tuhan Yesus, untuk berdoa. Jadi harus Tuhan itu harus tinggal di dalam lubuk hati kita yang paling dalam adik-adik ya, supaya kita tidak mudah terkena jeratnya siapa? Iblis yang jelek itu ya adik-adik ya. Oke adik-adik, dari cerita ini kita udah paham ya bahwa tubuh kita adalah apa? Tubuh kita adalah baitnya Tuhan. Jadi boleh nggak dirusak adik-adik? Tidak boleh. Nato boleh nggak adik-adik? Tidak boleh. Merokok boleh tidak adik-adik? Tidak boleh. Semua yang merusak tubuh kita tidak boleh. Karena tadi seperti di Korintus yang 6 ayat 19 ya adik-adik ya, bahwa tubuh kita ini bukan milik siapa? Bukan milik kita adik-adik. Ini tangan kita ini bukan punya siapa? Bukan punya kita. Punyanya Tuhan. Karena kita ini sudah dibayar dengan lunas dengan darahnya Tuhan Yesus di kayu salib adik-adik. Kita semua ini punyanya Tuhan. Betul. Makanya jangan berikan diri kita kepada si iblis jahat.
dengan kita berbohong, berbuat jahat adik-adik, dengan kita gak nurut sama orang tua, lah itu namanya tidak menjadi bait Allah ya. Kita harus rajin berdoa, baca firman Tuhan, harus rajin memuji Tuhan. Jadi tubuh kita dipergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Oke, adik-adik, sudah selesai sekarang firman yang Kak Adri mau sampaikan ya. Jadi cerita ini diingat adik-adik dan dipahami kalau tubuh kita adalah bait Allah. Oke, yuk sekarang kita tutup dengan doa semuanya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa. Sekarang kami mengerti bahwa tubuh kami adalah bait-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, biar Engkau tinggal di dalam hati kami ya Tuhan Yesus. Biar Engkau pakai kami sebagai alat-Mu yang luar biasa ya Tuhan Yesus. Biar segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus saja. Biar semua orang melihat Tuhan Yesus melalui tubuh kami ya Bapa, nama Tuhan dimuliakan. Biar melalui sifat kami, melalui semua perbuatan kami, orang-orang dapat melihat bahwa Tuhan Yesus ada di dalam hati kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, jadikan kami kitab yang terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus, sekarang kami sudah selesai untuk mendengarkan firman-Mu. Biar kami kembali dan menjadikan firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sekarang kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai bertemu lagi minggu depan adik-adik. Sampai jumpa. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengampuni orang yang bersalah.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah